Cantik berseri-seri, tua dan muda berpakaian serba baru. Betul, masuk. Perkataan pertama yang diberikan kepada tim penerbitan adalah kali ini video ini mesti lain daripada yang lain. Itu yang paling merisaukan. Lain daripada yang lain tu. Kita mengambil kira juga dengan Malaysia konsep madani, kesemerataan. Idea tu kita bawa kepada kisah rumah kasih KKD. Kita nak mengkreatkan watak pelakon-pelakon ni. Kalau yang biasa tu mungkin senang untuk kita create watak. Tapi bila melibatkan pihak pengurusan, kita kena memikirkan juga daripada sensitiviti, kesesuaian. Kita nak membina karakter diorang tu. Boleh ke membawa karakter macam ni? Sesuai ke dengan karakter macam ni kan? Kita jambahkan idea, bentuklah menjadi satu storyline untuk MV Raya KKD pada tahun ni. It was fun. Untuk sebenarnya Ifa paling suka is location yang dipilih. Which is rumah Melaka dan rumah Perak, lampu jatuh. Lampu jatuh. Jatuh. Tak jadi, kita dah serius. Lepas tu, memandangkan Ifa orang Sabah kan? Ifa sangat sebenarnya terpegun juga dengan reka bentuk rumah tu. Sangat cantik. Kalau macam di Sabah dia macam semua desain macam biasa-biasa saja for me lah. Kalau di sini nampaknya macam perbezaan tu. Oh, ini rumah Melaka, ini rumah Perak. Itu yang Ifa paling suka lah. Sebenarnya rumah tu cantik dan Ifa macam dapat rasa mengambil kenangan yang dulu-dulu balik masa budak-budak. Kita menggunakan orang kata apa? Peralatan yang sedia ada orang kata kan. Tu dengan peralatan sedia ada tu, kita cuba buat yang sehabis baiklah. Warga Japan lah memang sangat baiklah kan di segi kerjasama antara semua bahagian. Kita tengok daripada hari pertama kita di set penggambaran, hubungan orang kata dah macam keluarga. Ketika di pejabat pun dah orang kata hubungan tu dah macam adik-beradik kan. So bila tiba di set penggambaran tu dia jadi mudah, dia senang. Dari segi lakonan, kalau dari segi orang kata apa, dari segi artis mentarama tu dia memang tak ada masalah. Tetapi yang menjadi cabarannya adalah untuk kita nak minta kumpulan pengurusan tertinggi amnya. Kita kena macam kena pandailah kan, kita kena pandai untuk supaya dia orang rasa selesa kan, dia rasa selesa dan dia orang pun dapat membawakan watak tu dengan baiklah. Harapan semestinya kita nak orang tengoklah bila kan. Sebab kita pun dah penat buat. Tanggungjawab tu terletak pada kita lah. Kan? Terletak pada kita di mana bila kita memberi arahan kan, memberi arahan. So macam mana cara kita nak mengajar body language kan, bila berhadapan dengan kamera apa semua, jangan pandang kamera. Dalam masa yang sama kita kena buang juga lah, kita kena profesional kan, maknanya dia kena ikut arahan kita juga. Okay, cabaran sebagai seorang editor lah kan, saya ni kali kedua lah, tapi kali ni saya rasa mudah sikit lah. Ini adalah idea bersama kan. So saya harap video ni korang tonton lah. Orang tonton dan tak perlu viral pun. Benda ni tak perlu viral pun kan. Tapi janji kepuasan tu. Video ni apa bila keluar tu membuatkan anda tersenyum lah. Kalau boleh like, share, komen sikit lah. Kita jalan kepada bulan puasa. Jadi banyak scene yang kita macam sepanjang kita makan tak boleh makan. Kali ni pula cuaca tak menentu. Kadang-kadang kita dah set benda tu pukul 8 tapi hujan. Bila kita dah set pukul 12, tiba-tiba scene tu terpaksa kita pindah dan tukar jadual beberapa kali, tukar pertukaran, berlaku pertukaran jadual disebabkan cuaca lah. Kali ni cabaran satu di bulan puasa, lepas tu cabaran kita cuaca. Komitmen Datuk KSU untuk terlibat dalam beberapa scene agak berat tu, kita sangat appreciate lah. Tak semua pihak pengurusan tertinggi ni mau turun sama-sama dengan kita bermain hujan, bermain panas macam yang Datuk KSU buat. Dan saya akan ini menjadi contoh lah kepada mana-mana individu yang akan mengepikan Datuk KSU nanti.